Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini aku mengajak kalian cara mixing foundation yang sering aku pakai untuk kondangan sih sebenarnya, karena nggak ada lagi sih, nggak ada acara lagi. Paling ya gitu acara teman-teman gitu, acara-acara teman kumpul gitu. Tapi ini mixing foundationnya yang simpel-simpel aja, nggak rumit. Oke, tetap nonton ya guys videonya. Dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya setelah aku mixing foundation dengan cara dibakar ya guys. Oke, tetap nonton ya guys. Jadi guys, ini muka aku tanpa foundation. Jadi aku tadi udah pakai pelembabnya aja, dan ini aku pakai mixing palette. Ini ada spatulanya. Biasanya aku pakai foundation cream. Ini yang dari Naturactor, aku beli Share Injer. Karena dipakainya cuma sedikit juga sih. Jadi sayang juga kalau misalkan kebanyakan. Aku biasanya pakai segini sih, segini udah cukup kalau misalkan untuk keondangan aja ya guys. Aku udah pakai ini, harusnya di tengah ya, nanti aja deh. Terus pakai foundation cream, aku pakai ini dari liquid foundation. Ini dari Makeover yang marble. Kalau yang Naturactor aku pakai yang 151. Jadi aku pakai satu pump aja sih sebenarnya. Udah cukup. Biasanya aku pakai juga tiga foundation gitu. Ini dari Maybelline Fit Me yang nude beige. Aku juga kadang pakai satu pump aja. Aku aduk deh. Jadi aku dapat segini. Terus kalau udah seperti ini, aku bakar deh. Ini pakai bensin. Aku bakar bawahnya sampai ada gelembung gitu, guys. Kenapa aku bakar? Biasanya kalau misalkan dibakar itu lebih awet juga sih. Diamin dulu karena panas ya, guys. Aku cek lagi deh biar cepet kering. Usahakan foundation itu biasanya satu tingkat lebih cerah ya guys dari kulit, biar ada cahayanya juga. Nanti juga aku tutup sama apa namanya tuh, powder dan shading dan blush on juga sih, tutup juga. Kalau misalkan disamain sama kulit itu kadang gak ada cahaya gitu guys, kelihatannya gitu. Kadang ada beberapa MUA yang pakai foundationnya beberapa lebih cerah gitu, gak satu tingkat aja. Aku diamin dulu biar agak dingin aja ya guys. Oke guys, jadi ini udah kering, udah dingin, gak panas. Biasanya aku langsung oles aja. Lihat, ini agak cerah sih kalau menurut aku. Aku biasanya dioles dulu baru di blend pakai beauty blender yang lembab ya guys. Aku pakai beauty blender deh buat ngeblendnya. Ini yang udah
bahasa ya guys. Kok aku di bawah apa? Di bawah mata itu kadang pakainya sedikit aja. Karena kalau misalkan kebanyakan itu kayak apa ya? Mata itu kayak orang yang lagi berat aja gitu kelihatannya. Kalau misalkan punya aquasil, boleh pakai aquasil ya guys, biar lebih awet aja sih. Tapi emang harganya agak mehong juga sih. Jadi ya udahlah. Paling tahan berat apa ya? Enggak seharian juga sih. Kalau pakai aquasil itu tahan hampir seharian. Oke guys, kayaknya udah beres. Lalu aku pakai powder aja. Pakai bedak tabur. Kalau gak bedak tabur apa, yang bayi juga bisa sih. Biar lebih ngeset. Biasanya di tap-tap gini sih, kalau misalkan ada yang nggak ketutup gitu. Okay guys, jadi gini, aku udah pakai foundation dan sekarang aku pakai bedak taburnya. Biasanya aku pakai di sini dulu biar enggak apa ya, enggak nge-crack gitu deh, pokoknya biar ngeset juga. Aku pakai bedak tabur dari Nefertiti sih. Ini direkomendasiin sama si mbaknya, jadi katanya bagus pakai ini. Tapi pakai apapun juga bagus sih kalau pakai bedak tabur. Aku pakai semua. Oke, segitu aja. Selagi bedak taburnya seperti ini, aku bakal buat alis dulu ya, guys. Oke, guys. Jadi aku udah bikin alis dan eyeliner. Sekarang aku mau ngeset yang bekas powder tadi, bedak tabur tadi. Aku bakal ngeset dulu, buang-buang yang enggak penting. Aku pakai bedak padat dari Makeover ini yang natural beige nih ya guys. Biasa aku pakai di pipi dulu, gak tau kenapa kalau make up aku biasanya pakai di pipi dulu baru ke atas, padahal ada aja sih, maksudnya yang beberapa make up itu biasanya dari atas dulu baru ke bawah. Kalau aku dari ini, dari pipi dulu ke atas lalu ke bawah, dari pipi bawah lalu ke atas. Setelah ini aku pakai shading dan blush on, pakai contour juga, dan selesai. Pakai lipstick deh. Oke guys, nanti aku kembali lagi ya. Oke guys, jadi aku udah pakai blush on sama contour sedikit sih sebenarnya.
aku nggak perlu kontur banyak-banyak banget. Terus aku lagi pakai lipstick ini dari Maybelline juga. Aku juga mau bikin ombre, guys. Bentar ya, guys. Sebenarnya sih gini juga, aku kadang suka pakai kondangan. Selesai gitu. Kadang aku juga pakai highlighter. Highlighter. Ini aku punya dari Hojo. Jarang banget ini aku pakai. Jarang banget sih kondangannya juga. Jadi aku pakai Hojo aja. Sedikit aja. Dia tuh emang kadang nempelnya lebih ini. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Kelihatannya lebih. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Sini sih kelihatan, ini lebih glitternya lebih tipis loh. Bagus sih. Kenapa pakai di sini? Di dagu deh. Di sini kadang dikit. Contour apa blush on? Blush on ya. Biar lebih ucuy. Terus aku pakai ombrenya. Biasa aku pakai Maybelline juga sih. Biar lebih press di dalam. Aku pakai ini dulu ya, guys. Apa? Lip gloss biar enggak terlalu kering juga. Kok lip gloss sih? Lip mask. Aku juga udah pernah review. Jadi segini aja, guys. Mixing foundation aku tiap keondangan gitu. Emang agak tahan lama juga sih. Oke, guys, semoga info aku bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.